Siapa yang tidak kenal sosok Sutopo Purwonugroho, khususnya saat bencana di Indonesia sedang melanda. 7 Oktober ini ia berulang tahun ke-49. Sutopo dikenal dekat dengan media karena tujuannya yaitu ingin memberikan informasi cepat dan akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menjadi humas di BNPB yang menangani bencana, karena bencana itu multidisiplin. Kita mengkoordinasikan semua, harus menguasai, baik menguasai ilmu kebumiannya tentang gempa, gunung meletus, tentang tsunami, tentang longsornya, tentang fenomena banjir, tentang iklim, cuaca, atmosfer, dan sebagainya. Itu harus menguasai. Jadi bukan hanya menyampaikan peristiwa, juga harus paham tentang ilmu manajemen bencana.